Assalamualaikum. Nah, pagi ini udah semakin cerah ya setelah tadi aku cari makan yang di depannya ada burung merpati. Jadi rencananya pagi ini aku mau ngambil jemuran gitu kan. Nah, buat kalian yang sering bertanya itu kan, yang belum pernah melaksanakan ibadah haji atau umroh, gimana sih kalau jemur pakaian? Nah, ini kebetulan yang aku tempati hotelnya itu menyediakan tempat khusus untuk menjemur pakaian ya. Ini kebetulan di rooftopnya, dan Mekah di sana itu apa namanya kelihatan ya, walaupun tertutup gedung sedikit. Lalu di sini itu nih burung merpati ini loh, manuk doro gitu loh, tak kejar. Kibai. ayo. Jadi di sini itu tersedia tempat cucian alat pencucian di satu area itu kan, satu lantai rooftop kebetulan. Nah, rencananya aku mau ngambil pakaian yang aku jemur gitu. Di mana pakaian itu? Nih, kita lihatin. Kebetulan kemarin aku pakai ihram waktu ke Masjidil Haram, dan ini pakaiannya. Nih, ihramnya gitu. Alat cucinya yang itu. Nah, itu alat cucinya itu. Ya toh, alat cucinya. Kalau ini blower sih, blower AC. Di yang pojokan sana. Oke. Kita ambil cucian dulu. Kita ketemu ada video selanjutnya ya. Tak liatin yang sini itu seperti apa sih. Aku malah nggak bisa lihat kalau dari bawah. Sampai sekarang pun aku belum sempet jalan kemana-mana karena lebih apa fokus untuk menjaga kondisi tubuh ya. Terus waktu pilek nanti piye nek, yuk tambah nemen. Udah, video aku akhiri ya. Kita ketemu pada video selanjutnya. Insya Allah nanti belum tahu kemana.